Nama Stefan William saat ini menjadi pusat perhatian publik usai isu perselingkuhan dengan Ranti Maria mencuat. Namun nyatanya, bukan Ranti Maria yang dianggap Stefan William. Sosok ini yang membuat Stefan William kagum akan kecantikannya. Siapa wanita yang beruntung yang menjadi idaman Stefan William diaku jatuh cinta. Sosok tersebut adalah Shirley Margaretha, yang memerankan karakter Mama Arini di sinetron Aku Jatuh Cinta. Mama Arini sendiri adalah mamanya Kevin Jayadiningrat di sinetron Aku Jatuh Cinta. Hal ini terungkap dalam channel YouTube G&Tim. Awalnya, Stefan William hanya mengobrol santai sebelum dimintai pendapatnya saat melihat foto aktor sinetron Aku Jatuh Cinta. Ternyata orang yang memiliki wajah cantik itu tak lain adalah sosok Shirley Margaretha yang diperankan Mama Arini. Stefan William, dua kata soal Mama Arini, tanya pembawa acara. Dengan wajah malu Stefan William mengaku saat melihat Shirley Margaretha pikiran pertama yang terbersit adalah sosoknya yang cantik. Ah, Shirley Margaretha, cantik sekali, ucap Stefan William sambil tertawa. Padahal Stefan William kerap didoakan berjodoh dengan Ranti Maria, tapi dia sudah mengaku kalau hubungannya hanya sebatas rekan kerja. Sesuai dengan ucapan pemeran Papa Reza beberapa waktu yang lalu, doa agar Ranti Maria dan Stefan William berjodoh adalah dosa besar. Sosok Kevin yang dibintangi oleh Stefan William memberikan warna baru di industri perfilman. Hal itu dikarenakan munculnya Stefan William di layar kaca sangat dirindukan penggemarnya. Stefan William lama menghilang dari layar kaca, hingga tak heran jika kemunculannya saat ini membawa nuansa baru bagi pecinta Stefan. Apalagi saat ini dia beradu akting dengan Ranti Maria, artis cantik yang jadi idola remaja saat ini. Ranti Maria, artis muda yang sudah banyak membintangi film dan sinetron, memiliki kelebihan tersendiri hingga menjadi idola banyak kaum pria. Dara cantik blasteran Indonesia dan Korea ini bernama lengkap Ranti Maria Aprili Kariso. Lahir di Jakarta tanggal 26 April tahun 1999. Ranti Maria merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ranti Maria memiliki ayah yang berasal dari negara luar yaitu Lee Ki yang negara asal Korea. Ibu Dara cantik ini berasal dari Manado dan bernama Joanita Kariso. Ranti Maria kuliah di Korea Selatan mengambil jurusan hubungan nasional. Ranti Maria aktif di entertainment sejak tahun 2006 hingga sekarang. Dara cantik ini memiliki hobi membaca, berenang, main basket hingga shopping. Berbagai penghargaan sudah banyak ia raih, seperti aktris tersilet 2020.